Tips agar pengajuan kartu kredit kalian bisa disetujui. Nah, buat kalian yang saat ini sedang mengajukan kartu kredit, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian waspadai dan perlu kalian perhatikan, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mengajukan kartu kredit, untuk masalah gaji itu bukan hal yang utama ya. Kadang orang yang berpikir, wah gaji saya masih 3 juta, wah gaji saya masih 5 juta. Bisa nggak sih kita daftar kartu kredit? Nah, jawabannya bisa banget, karena dulu banyak banget teman saya yang gajinya itu sekitar 3,5, 4,5 itu sudah bisa mendapatkan kartu kredit, bahkan kartu kredit BCA. Nah, sekarang apa sih yang membuat kita ini ditolak dan apa yang membuat kartu kredit kita itu bisa disetujui, teman-teman? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ada beberapa bank yang memang pengajuan kartu kreditnya itu sangat susah sekali di-approve, dan ada juga bank-bank yang pengajuan kartu kreditnya itu sangat mudah sekali untuk di-approve. Nah, yang susah itu contohnya seperti BCA dan Mandiri ya, teman-teman. Dua bank ini terkenal sangat susah sekali untuk menyetujui pengajuan pinjaman kartu kredit kalian. Nah, buat bank-bank yang lain itu mungkin tergolong sedang sampai ke mudah ya untuk pengajuannya. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih jauh tentang bank-bank ini, tapi sekarang akan saya khususkan untuk membahas tentang apa aja sih faktor yang menentukan persetujuan kartu kredit kalian, teman-teman. Nah, yang pertama, yang pasti adalah kalian harus mempunyai penghasilan tetap. Apakah kita harus jadi karyawan untuk mendapatkan penghasilan? Jawabannya enggak ya. Kita bisa juga wira swasta, tapi penghasilan kalian jelas, usaha kalian itu jelas, ini juga bisa. Tapi kalau kalian sebagai karyawan dan sudah lebih dari 1 tahun, itu lebih meningkatkan chance kalian untuk diterima. Tapi ini juga bukan 100% membuat kalian diterima ya. Biasanya pihak kartu kredit akan melihat masa kerja, kemudian gaji kalian, kemudian kalian ini jabatannya sebagai apa, itu juga sangat-sangat penting dan faktor penentu juga. Tapi bukan faktor utama. Nah, selanjutnya, kalian biasanya akan diminta untuk kontak yang bisa dihubungi, keluarga yang tidak satu rumah biasanya. Atau mungkin ya teman kalian kadang juga bisa dihubungin. Ini nggak masalah ya, mau orang tua, mau adik, mau teman, atau mungkin bahkan teman kantor ya, itu nggak masalah. Yang pasti ketika nomor ini kalian daftarkan, nah kalian harus ingatkan ke teman kalian atau konfirmasi kepada orang yang kalian masukkan nomornya ini, agar suatu saat jika ditelepon oleh pihak bank, mereka langsung mengangkatnya. Nah, jika sampai mereka tidak mengangkat, ini akan memungkinkan sekali untuk pengajuan kartu kredit kalian ditolak, teman-teman. Jadi ya, ini menurut saya faktor penting juga sih menurut pengalaman saya ya. Nah, selanjutnya, data-data kalian itu harus lengkap. Mulai slip gaji, surat penghasilan, dan ini misal nih, misal kalian mengajukannya itu ditawari oleh salesnya langsung dan semuanya dibikinin. Contoh, slip gaji dibikinin, kemudian dokumen-dokumen lain yang untuk penunjang juga dibikin. Nah, ini enak banget. Jadi, kalian tidak perlu pusing lagi masalah dokumen kalian. Nah, selanjutnya, biasanya akan ada verifikasi untuk menghubungi kalian. Dan ini juga sangat penting ya, teman-teman. Kalau kalian nggak angkat, biasanya kalian udah langsung otomatis ditolak. Jadi, kalian siap-siap aja dan standby aja untuk menerima telepon. Biasanya ada dari tim analis itu yang akan menelpon kalian. Jadi, prosedurnya kalau misalnya kalian mengajukan kartu kredit itu kan dari sales atau marketing kartu kreditnya. Lalu, data kalian akan disubmit ke pusat dan akan diproses oleh tim analisnya. Nah, nanti yang akan menentukan kalian ini disetujui atau tidak itu adalah tim analis ya, teman-teman. Jadi data kalian akan diverifikasi, kalian akan diteleponin, kalian akan ditanya benar nggak kalian mengajukan tanggal sekian, di mana, oleh siapa, gitu-gitu ya. Pokoknya gaji kalian juga ditanya berapa. Nah, jangan sampai apa yang kalian isi di form itu berbeda dengan yang kalian jawab melalui telepon, karena ini prosesnya sangat-sangat fatal ya, teman-teman, jika jawaban kalian itu berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah nomor telepon rumah itu penting? Kalau zaman dulu memang iya ya, teman-teman. Orang-orang yang mengajukan kartu kredit, jika dia punya telepon rumah, itu kemungkinan besar bakal diterima. Tapi untuk zaman sekarang enggak ya, karena memang jarang orang yang menggunakan nomor telepon rumah. Oleh karena itu, kartu kredit sekarang sudah menghilangkan opsi telepon rumah ini jadi yang paling penting, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti kalian juga akan dicek slip OJK atau BI checking kalian ya. Kalian banyak tunggakan nggak? Kredit kalian statusnya lancar nggak? Kalau misalnya semuanya normal, kalian bakal bisa diterima, teman-teman. Nah, dari semua proses ini, itu juga akan menentukan limit yang akan kalian terima. Apakah kalian layak untuk mendapatkan limit besar, ataukah kalian hanya mendapatkan limit yang kecil? Nah, banyak juga kasus yang penghasilan per bulannya itu dia menulis contoh 20 juta, 30 juta. Tapi limit kartu kredit yang didapat cuma 5 juta. Nah, ini biasanya ada keraguan dari tim analis untuk menyetujui kartu kredit kalian, dan makanya kalian akan diberikan limit yang kecil dulu. Jika pemakaian bagus, maka limit kalian akan dinaikkan dalam waktu 3-6 bulan biasanya. Jadi gitu ya, kalau kalian dapat limit yang kecil, bukan berarti bank atau analis itu meremehkan atau meragukan penghasilan kalian, tapi ya memang
ini adalah ada sesuatu yang membuat mereka tidak yakin untuk menyetujui kartu kredit kalian dan ingin mencoba dulu kalian ini gimana status kreditnya, apakah lancar apa enggak ketika diberikan limit segitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.